Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih berjamaah Musholla Nur, malam ini kita memasuki malam yang ke-24 di bulan Ramadan. Artinya sisa 5 atau 6 hari lagi kita di bulan Ramadan tahun 1444. Pada kesempatan kemarin kami telah menyampaikan tentang keistiqomahan ketakwaan kita, kemudian dilanjutkan dengan mujahadah, yaitu upaya kesungguhan kita dalam beribadah. Maka bagaimana salah satu menjaga konsistensi takwa kita sebagai bentuk puasa kita, ya, puasa, hikmah puasa adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana agar bisa konsisten? Salah satunya adalah muraqabah. Istilahnya adalah muraqabah, yaitu kita senantiasa diawasi oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Itu untuk menjaga ketakwaan kita. Nah, ini sejalan dengan konsep ihsan dalam hadis yang panjang, hadis Jibril, ya saya istilahnya hadis Jibril, yaitu tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad tentang Islam, tentang iman, dan yang terakhir tentang ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menyembah Allah, kalian menyembah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Jika kalian tidak bisa melihatnya, belum bisa melihatnya, maka Allah melihat kita, Allah melihatkannya. Nah, itu konsep ihsan dalam hadis tersebut. Kemudian oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini dijadikan satu bab, namanya bab muraqabah. Nah, itu perasaan yang senantiasa diawasi oleh dalam bab tersebut. Imam Nawawi mengawalinya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat yang pertama yang berbunyi alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah itu melihatmu ketika kalian berdiri. Berdiri itu dalam artian salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan pergerakanmu dalam sujud, artinya dalam salat. Jadi ketika kita salat, Allah itu melihat kita. Allah itu melihat. Nah, itu ayat yang pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi. Yang kedua, ayat yang kedua Imam Nawawi mengutipnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang mana artinya Allah adalah Allah ma'akum, bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, kalau kita merasa senantiasa diawasi, itu kita itu rajin. Betul ya? Dulu zaman kita masih kecil mungkin, kalau ada gurunya itu diam, ada ustadznya, ada santri, apa santri itu, kalau karena saya di pesantren, kalau ada gurunya diam, kalau nggak ada rame. Nah, itu kan gitu. Itu misalkan ya, pejabat yang korupsi misalkan, itu kalau diawasi terus, kira-kira KPK di sampingnya nggak bakal korupsi. Karena takut tuh. Orang itu kalau diawasi terus itu takut. Jarang ada orang berbuat kemaksiatan yang terang-terangan. Nah, itu jarang ada. Kalaupun ada itu aneh. Makanya ngumpet-ngumpet. Ada yang di kamar ditutup, tetap aja bisa maksiat dengan HP-nya dan sebagainya.
Nah, kalau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah, maka ketakwaan kita akan selalu terjaga. Itu tadi ayat Al-Quran yang dikutip oleh Imam Nawawi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Selanjutnya Imam Nawawi juga mengutip ayat, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah itu melihat apa yang samar, yang samar oleh kita, dan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Oleh mata kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar gerbang Griya Mandiri ini, kemaksiatan. Allah melihat. Dan kita gak tahu, antara kita duduk sampingan, kita gak tahu apa yang dikatakan oleh kawan kita di samping kita, hatinya itu berkata apa. Ada orang secara zahir itu berdekatan, ternyata secara batin itu panas. Nggak tahu dendam atau ada apa, itu nggak mau. Tapi karena di depan siapa atasannya, itu seolah-olah akur. Padahal itu lagi nggak akur, ini panas. Nah, Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Nah, kemudian Imam Nawawi mengutip sebuah hadis, Inna Allah Ta'ala yaghar wa ghairatu wahi ta'ala ma ayyatil mar'u ma haramah. Allah itu sangat cemburu kepada orang. Cemburunya Allah itu apa? Cemburunya Allah, Allah artinya cemburu adalah gak suka terhadap orang yang suka terhadap kemaksiatan. Yaitu orang yang mendatangi sesuatu yang diharamkan Allah. Allah ini cemburu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kalau pasangan kita seolah-olah berpaling, padahal tidak? Itu cemburu. Cemburu itu di mana? Aduh, hati nggak tenang. Nah, bukan berarti ini sedang menyamakan, tidak. Nah, Allah, makna cemburu adalah Allah tidak suka kalau ada hambanya mendatangi sesuatu yang diharamkan Allah. Kita punya anak. Anak kita mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah saja, atau yang dibuat aturan oleh kita, itu kita ada rasa tidak suka. Nah, itu hadis tersebut berbunyi. Artinya apa? Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Maka yuk kita merasa senantiasa kalau kita menyembah Allah dimanapun kita berada, takwanya dimanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk selalu berbuat baik sampai akhir kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wal muafiq ila ma hiya wa'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.